الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حاضرين والحضرات serta para pemirsa yang saya hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengan izin Allah dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim Juz 2 yang akan membahas ayat 198 hingga 1 maaf hingga 203. 198 sampai 203. Tolong betulkan ya para jemaah. Bukan sampai 202. Kita akan bahas sehingga ayat 203. Dalam ayat-ayat ini, kita akan membahas sekali lagi tentang ibadat haji dan hukum hakamnya. Bahagian yang kedua, bahagian yang pertama telah kita bahas minggu lalu. Sekarang, sambungannya: Ustaz, baca satu ayat pertama untuk mendapat keberkatan. "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم wa in kuntum min qablihi lamina demikian ayat 198 Kita langsung saja kepada tafsiran ayat Sebab terjemahannya nanti akan kita ulang balik Begitu juga ayat-ayatnya. Lihat muka surat 171. Pembahasan topik ini agak panjang. Itu sebabnya ada bahagian yang Ustadz tak baca. Cukup jelaskan saja. Sebab Ustaz tahu, hadirin dan hadirat para pemirsa dah baca pun tadi malam. Sudah baca pun pagi tadi. Ustaz dah baca. Jadi lebih mudah insya Allah untuk memahaminya. Pada zaman jahiliyah, zaman jahiliyah, terdapat beberapa pasar tempat orang ramai berjual beli yang dinamakan dengan Ukaz, Mijannah, dan Zul Majaz. Semua itu adalah nama-nama pasar, market. Tempat orang berhimpun, berjual beli di situ. Bukan hanya itu, tempat mereka berhimpun, membaca syair, memuji nenek moyang mereka di situ dipanggil dengan sukul mazaz. Suk itu market. Sukul ukaz. Pasar ukaz. Ada lagi namanya mijanna. Ada lagi namanya zul majaz. Itu nama pasar. Tempat orang ramai berkumpul. Jika tiba musim haji, ingat: jika tiba musim haji, mereka berpendapat adalah berdosa. Jika aktiviti perniagaan dilakukan dalam musim tersebut, pada musim haji jangan buat jual beli, malah mereka hukumkan dosa. Sebab untuk pengetahuan semua, ibadat haji ini adalah ibadat lama. Orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala pun buat haji. Sebabnya bila sampai musim haji, tak boleh buat jual-beli di pasar-pasar tersebut. dosa hukumnya. Lalu musyrikin tersebut setelah memeluk Islam tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betulkah apa yang nenek moyang mereka katakan di musim madi tak boleh jual beli? Lalu sempena itulah turun ayat ini. Apa kata Allah? Laisa junahun Tidak ada dosanya bagi kamu untuk mencari kurnia atau mencari rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maknanya Musim Haji pun boleh berdagang. yang tak boleh dalam Islam itu pada hari Jumaat. Bila dilaungkan salat Jumaat, hentikan jual beli. Yes, itu ada. Tapi haji tidak. Malah pergi haji sambil berdagang pun boleh. Tak dosa. Asal jangan itu jadikan tujuan utama. Orang-orang Indonesia kalau pergi haji sambil bawa kain batik, yang dari Jawa. Orang-orang dari Kalimantan di sana banyak permata. Pergi haji bawa permata, jual di sana. Orang-orang dari Thailand buat ini ketayap. Banyak-banyak di Thailand. Watani. Naik haji sambil bawa ketayap, jual di sana orang-orang dari Sumatera naik haji sambil bawa mini telekom. Sampai di sana dijual. Tak ada masalah. Maksudnya tidaklah berdosa berusaha mencari rezeki dengan cara berniaga pada musim haji jika perniagaan tersebut bukan menjadi tujuan utama pemergiannya ke Tanah Suci. Itu syaratnya. Karena karena mencari rezeki yang halal dengan niat yang baik juga termasuk ibadat. Begitu luasnya Islam, begitu mudahnya Islam. Namun demikian, pergi semata-mata untuk menyempurnakan manasik haji dan umrah tanpa memikirkan, memikirkan, tanpa memikirkan urusan duniawi adalah lebih sempurna dan lebih afdal. Yes, kita tidak nafikan bila pemergiannya semata-mata untuk haji dan umrah tidak dikaitkan dengan berniaga hal-hal keduniaan itu adalah lebih afdal. Namun demikian, jika pergi haji, umrah sambil berniaga tidak salah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 5 dari surat Al-Baqarah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ Mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadat kepada Allah dengan penuh ikhlas semata-mata karena Allah. Yes. Selain niat yang ikhlas untuk haji dan umrah, kita dapat berita baru-baru ini orang yang ada cadangan untuk pergi umrah terpaksa ditangguhkan karena banyaknya orang-orang yang balik dari umrah itu positif COVID-19-nya kita berdoa mudah-mudahan ada baiknya sebab pemerintah adalah ulil amri mereka pikirkan kemaslahatan orang ramai bukan kemaslahatan pribadi bagi yang sempat pergi dipersilakan jaga diri baik-baik bagi yang terpaksa diundurkan sabar sebab kita merancang tetapi Allah yang menentukan setiap ketentuan Allah mesti ada baiknya sabar selain niat yang ikhlas untuk haji dan umrah juga disyaratkan bagi orang haji sambil berdagang supaya jangan sampai dagangannya melalaikannya untuk mentaati Allah Yes, jangan yang dipikirkannya dagang saja, sehingga tak sempat berdoa, sehingga tak sempat berzikir. Oleh sebab itulah, mereka diingatkan supaya memperbanyak zikir, menyebut nama Allah semasa wukuf di Arafah, dan ketika mabit atau bermalam di Muzdalifah sebagaimana amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperbanyak talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Beliau memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Dan doa di tempat-tempat tersebut. Apalagi Arafah, tempat yang paling mujarab. makbul bila berdoa Arafah dan Muzdalifah termasuk tempat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla Dalam ayat berikut dengan jelas mereka dituntut agar berzikir jangan sampai mereka meninggalkan amalan istimewa tersebut di tempat yang sangat istimewa kerana sibuk dengan berniaga dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata pada malam tersebut manusia tidak tidur setelah Arafah menjelang terbenam matahari menuju ke Muzdalifah di Muzdalifah kita dianjurkan agar mabit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka pada malam itu sembilan malam sepuluh tak tidur. Malam hari raya. Keesokan hari raya, keesokan harinya sepuluh Zulhijjah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, Faida fatum min arafatin, indal haram. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafah, berzikirlah kamu kepada Allah di masyaril haram. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa pengajaran ada lima pengajaran dari ayat ini. Pertama, ukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Rukun yang paling penting. Tidak dapat ukuf di Arafah bermakna tak dapat haji. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mahual hajj?" Apa itu haji? Nabi jawab singkat saja, "Al-hajju Arafah." Haji adalah ukuf di Arafah. Padahal ada lagi rukun-rukun yang lain. Tapi dengan jawaban Nabi haji adalah Arafah menunjukkan ukuf di Arafah adalah rukun yang paling utama. Yang kedua, berzikir di Masyaril Haram yaitu Muzdalifah. Pada malam 10 Zulhijjah, sambil bermalam atau mabit di sana hingga salat subuh. Itu yang terbaik. walaupun ada yang orang yang meninggalkan Muzdalifah pada pertengahan malam. Itu satu pandangan. Tapi melihat amalan Nabi, mereka akan tidur di Muzdalifah sampai salat subuh. Setelah salat subuh baru berangkat ke Mina. Itu amalan Nabi. Itu yang paling afdal. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah setelah selesai hukuf di Arafah. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh huruf fa yang memberi makna tartib. Apabila kamu selesai hukum di Arafah, fadhkurullah di Mash'alil haram. Huruf fa itu membawa makna tertib. Mesti ukup dulu, baru bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, Arafah dan Muzdalifah. Kedua-duanya adalah tempat syiar ibadat haji. Sebabnya dipanggil dengan masyadil haram. Arafah, Muzdalifah itu adalah tempat syiar ibadat haji. Sebabnya, Haji tidak sah bila ukuf di tempat lain, bukan di Arafah. Yang keempat, Muzdalifah termasuk tanah haram. Itu sebabnya ketika menyebut Muzdalifah, dipanggil dengan Mash'aril Haram. Muzdalifah itu adalah tanah haram. Tetapi Arafah tidak. Arafah termasuk tanah halal. Ini tersirat dibalik kata haram pada Muzdalifah. Kalau Muzdalifah ada perkataan Mash'aril Haram, Maknanya Muzdalifah itu tanah haram. Sedangkan Arafah tidak diikuti dengan haram. Maka Arafah itu tanah halal. Oke. Okay. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan cara berzikir kepadanya. Ini banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. kama hadakum كُنْتُمْ مِنْ dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu sebagaimana yang Allah ajar maksudnya berzikirlah sebagaimana yang Allah ajar dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat Ini memberi isyarat: bila kita berzikir kepada Allah, tidak ikut cara yang Allah ajar, tidak ikut sebagaimana yang Nabi ajar, besar kemungkinan zikir itu membawa kepada kesesatan. Zikir adalah ibadat, ibadat mesti ikut arahan Allah sebagaimana cara yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dah sebut dah dalam buku 12 pedoman ibadat dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana cara berzikir maksudnya berzikirlah kamu sebagaimana Allah telah mengajar kamu cara berzikir Bagaimana cara berzikir yang disuruh oleh Allah? Yaitu dengan cara tadarru' merendah diri, khauf, rasa takut, khusyuk, ikhlas, dan penuh rasa harap sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini Allah yang sebut. صرا برذكير yang betul ربك في نفسك تضرع وخيف ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين Sebutlah nama Tuhanmu dengan hati yang merendah diri, dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Pada waktu pagi dan petang, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jelas, semua jenis zikir. hendaklah kita sebut dengan tadarruk, merendah diri. Dengan suara yang lemah lembut, lunak, sir, perlahan-perlahan. Kecuali zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh agama supaya dikuatkan. Pertama azan. Karena matlamat azan untuk memberitahu orang ramai telah masuk waktu salat. Takkan perlahan pula. Talbiyah, labbaik. labbaik. Sebab itu syiar. Takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setahu Ustaz, tiga ini saja yang digalakkan supaya dikeraskan. Semua zikir-zikir yang lain, termasuk berselawat ke atas Nabi. Ada pula orang yang membezakan, selawat itu boleh kuat. Zikir hendaklah perlahan-perlahan. No. Nabi tak pernah menyuruh. Supaya kita bersalawat dengan suara yang lantang dan kuat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, hadirin dan hadirat rahimakumullah sebelum mendapat hidayah Allah. Ini musyrikin penyembah berhala yang baru memeluk Islam sebelum mereka mendapat hidayah daripada Allah dan bimbingannya. Tentang bagaimana cara berzikir yang betul, apa orang Arab buat, mereka bergelimang dengan kesesatan, sesat, sama ada dalam hal akidah, menyembah berhala, sesat, dan dalam cara beramal seperti menyembah berhala, menjadikan mereka sebagai perantaraan. Berhala-berhala dijadikan sebagai perantaraan sebagaimana amalan orang-orang Hindu kononnya dewa-dewa itu orang suci. Itu sebabnya mereka perlu sembah berhala. Sama betul. Dan pemberi syafaat dalam berdoa agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu sebabnya amalan umat Islam Yang apabila berdoa menyebut nama wali-wali yang telah meninggal dunia, minta maaf. Ulama akidah berpendapat itu juga sama dengan kita telah menjadikan mereka sebagai perantaraan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah ada unsur wasania. Wasania itu mana ada unsur keberhalaan. Tolong, kalau kita berdoa, tak payah diawali dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi, Rifai, Sanusi. Semuanya itu nama wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Kononnya tanpa menyebut nama-nama tersebut, doa kita tidak makbul. Inna lillah wa inna ilahi raja'un. Ustaz ingin tanya, mana lebih mulia, mana lebih dekat di sisi Allah antara wali-wali itu dengan para malaikat? Mana lebih dekat para wali tersebut dengan khulafa'ur rasyidin? Mana lebih dekat antara wali-wali itu dengan ulul albab? maksud ustaz dengan para nabi dan para rasul ulul azmi lima rasul utama yang paling tinggi no Ibrahim Musa Isa Nabi Muhammad tentu jawabannya para nabi para rasul ulul azmi lagi dekat dengan Allah malaikat lagi dekat dengan Allah tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajar sebut nama ulul azmi berkat nabi nuh berkat nabi ibrahim berkat nabi musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut tak pernah suruh sebut nama-nama orang yang dekat dengan Allah itu Khulafa ur rasyidin telah dijamin masuk syurga pun tak pernah disebut oleh nabi sebutlah nama-nama mereka supaya mereka boleh sampaikan hajat awak kepada Allah Ini pula wali-wali disebut yang derajatnya jauh lebih rendah daripada para rasul ulul azmi. Malaikat menyebut nama malaikat pun tak boleh ketika berdoa guna akal sedikit. Bila kita mau kembali kepada sunnah Nabi, semuanya itu tak ada, semuanya rekaan-rekaan oleh orang-orang tertentu khasnya daripada pemimpin-pemimpin tarikat sesat pemimpin-pemimpin tarikat sesat kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya semuafidhu minhaisu Inna Allah rahim. kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak yakni Arafah menjelang terbenam matahari sembilan Zulhijjah orang yang hukum di Arafah digalakkan bertolak bertolak maknanya meninggalkan Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang dalam ayat ini, Allah menyuruh orang-orang Quraisy dan beberapa kabilah Arab yang sehaluan dengannya agar bertolak dari Arafah sebagaimana bertolaknya orang-orang ramai. Bila ditanya, "Mengapa ada ayat ini, Pak Ustaz?" Sebentar lagi kita akan jelaskan. Rupanya, orang-orang Quraisy. Yang beranggapan mereka itu mulia, dan beberapa kabilah lainnya, "Hinana, jadilah kais." Mereka ukuf di Musdalifah, bukan di Arafah, karena mereka tidak rela bercampur baur dengan orang-orang yang kabilahnya sukunya lebih rendah. Lalu Allah arah Quraisy dan kabilah-kabilah yang sehaluan dengannya yang beranggapan mereka lah yang lebih tinggi lebih mulia semuanya mesti berangkat dari Arafah. Menurut keterangan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih bahwa orang Quraisy dan kabilah yang sehaluan dengannya seperti Kinanah, Jadilah, Kais Mereka adalah golongan yang terkenal keras Dengan pegangan agama mereka Pada zaman Jahiliyah Mereka ukup di Muzdalifah Bukan di Arafah Karena mereka merasa lebih tinggi Dari kabilah-kabilah yang lain Mereka enggan ukup bersama Dengan kebanyakan kabilah Arab yang lain di Arafah Ini dia sebabnya barangkali kita masih ingat. Begitu pembesar-pembesar Quraisy melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat yang sebahagiannya terdiri daripada hamba-hamba abdi seperti Bilal bin Rabah dan lain-lain. Apa kata ketua Quraisy yang masih kafir? Hei Muhammad, jika kamu mau agar kami dengar kamu punya celoteh, kamu punya tazkirah, kamu punya ceramah, tolong usir dulu itu. Orang-orang yang bertahap rendah itu. Kami rasa tak layak kami duduk sama-sama mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidak benarkan sahabat-sahabatnya dari kalangan hamba abdi itu beredar untuk membolehkan orang kafir Quraisy itu duduk mendengar. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama ratakan. Tak kira apa martabat itu. Sebabnya, kita dalam berdakwah jangan pilih sangat kedudukan seseorang. Bagi kita, orang yang kerjanya sebagai penoreh getah, nelayan miskin lalu beriman dan berkata, sami'na wa itu lebih mulia daripada mereka yang berpangkat tinggi, tapi sombong." macam itulah mereka buat. Mereka tidak mau ukuf di Arafah karena merasa kedudukan mereka itu tinggi. Mereka ukuf di Muzdalifah. Ini sebab turunnya ayat. Dan untuk membuktikan bahwa Islam itu mengamalkan prinsip persamaan. Nah, Islam menggunakan prinsip persamaan Maka Allah menyuruh orang-orang Quraisy supaya bersama-sama dengan orang ramai ukuf di Arafah dan bertolak daripada daripadanya menuju ke Muzdalifah. Itu jalan ceritanya. Sebabnya ada perkataan Arafah, ada perkataan Muzdalifah. Dan untuk membuktikan bahawa Islam mengamalkan prinsip persamaan, maka Allah menyuruh orang-orang Quraisy supaya bersama-sama dengan orang ramai ukuf di Arafah. Dan karena amalan haji sangat banyak cabangnya. Dan karena amalan haji sangat banyak cabangnya. Dan tentu saja dan tentu saja setiap cabang amalannya tidak sunyi daripada kealfaan atau kekurangan. Ini ingat jemaah haji. Banyak cabangnya ibadat haji itu. ada saja rasanya kita rasa kekurangan. Itu sebabnya kata Allah. Banyak-banyaklah beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Dan Allah sangat luas ampunannya. Dan rahmatnya kepada orang yang benar-benar ikhlas memohon ampunan daripadanya. Barangkali kita pernah tawaf, terlanggar sana, terlanggar sini. Terpusing sana, terpusing sini. Begitu juga ketika sa'i. Begitu juga ketika melontar jamarat. Tersenggol orang lain, terpijak kaki orang lain. Melempar, terkena kepala orang lain. No problem. Banyak-banyak istighfar, kata Allah. Karena Allah menerima Permohonan ampunan. Lalu Allah sambung dengan ayat berikut. Fa manasikakum, ka au Apabila kamu menyelesaikan ibadat hajimu. Bila ibadat haji selesai. Apa kata Allah? Maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu atau bahkan berzikir lebih banyak daripada itu. Mengapa ada ayat macam ini? Bila selesai haji banyaklah zikrullah. Sebagaimana kamu banyak ingat tentang nenek moyangmu. Sebab di zaman jahiliyah bila selesai ibadat haji di pasar-pasar tadi, mereka akan berhimpun memuji-muji nenek moyang mereka. Terhadap kehebatan mereka, keberanian mereka, kekayaan mereka, tentang nenek moyang saja. Begitu yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah Setelah mereka menunaikan ibadat haji cara mereka. Nah sekarang setelah mereka memeluk Islam, Allah suruh supaya mereka banyak mengingat Allah, menyebut nama Allah. Sebagaimana dulu mereka menyebut nama nenek moyang. Kita baca sedikit. Imam Ibn Jari meriwayatkan daripada Mujahid. Katanya, pada zaman jahiliyah, jika mereka selesai mengerjakan amalan haji, mereka akan berhimpun dekat jumrah. Mereka akan berhimpun dekat jumrah. Bukan di market ya, bukan di market. Mereka berhimpun dekat Jumrah, iaitu dekat Mina. Ustaz ulang, mereka berhimpun setelah haji, mereka berhimpun dekat Mina, dekat Jumrah. Lalu menyebut-nyebut tentang kehebatan dan kejayaan nenek moyang mereka pada zaman silam. Apa contohnya Pak Ustaz? Ini di antara contohnya. Ya Allah, nenek moyang kami sungguh kaya banyak hartanya nenek moyang kami banyak followersnya pengikutnya penyokongnya oleh itu anugerahkanlah kepada kami sebagaimana engkau telah berikan kurnia kepada mereka nenek moyang kami itu antara lain kata-kata orang Arab jahiliyah <tuh> sehingga tidak ada yang lain yang mereka sebut-sebut setelah selesai amalan haji tidak ada yang lain kecuali tentang kehebatan nenek moyang mereka nenek moyang mereka ungkapkan kehebatan nenek moyang mereka dengan kata-kata yang indah dengan syair mereka orang Arab kan terkenal dengan syair oleh sebab itulah Allah menurunkan ayat tadi Abis ibadat haji bukan nenek moyang yang kamu patut bangga-banggakan dan sebut-sebut. Nama aku kata Allah. La ilaha illallah, astagfirullah. Alhamdulillah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang sepatutnya kamu banyakkan. Bukan dengan menyebut nama nenek moyang. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingin membatalkan adat istiadat jahiliyah yang lain pula. Kalau tadi adat istiadat orang-orang tertentu ukup di Muzdalifah, yang lain di Arafah, itu dibetulkan oleh Islam, semua mesti ukup di Arafah. Sehingga ketika Nabi ditanya, Ya Rasulullah, apa itu haji? Nabi jawab, Al-Hajju Arafah. Bukan Muzdalifah. Dan nah, yang kedua pula, Allah suruh mereka robah daripada membangga-banggakan nenek moyang mereka yang hebat-hebat zaman dahulu. Tukar dengan menyebut nama Allah. Zikrullah. Dalam ayat ini Allah ingin membatalkan adat istiadat jahiliyah yang lain pula. yaitu berbangga-bangga dengan nenek moyang dan Allah menyuruh supaya mereka justru menyebut nama Allah sebagaimana mereka menyebut nama nenek moyang mereka atau menyebut nama Allah lebih banyak dari itu. Tak salah menyebut nenek moyang yang menjadi kebanggaan kita. Tapi menyebut nama Allah hendaklah lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Di sini ustaz ingin mencelah sedikit. Kita jangan terlalu bangga dengan nenek moyang. Kalau ustaz cakap macam ini setengah orang tak suka. Apalagi dalam hal beragama. Rujukan kita bukan nenek moyang. Bukan. Rujukan kita Quran, kalamullah dan kalamul rasul. Tidak ada salahnya bila kita menyebut jasa nenek moyang dengan syarat jika ianya selari dengan kehendak Quran dan sunnahnya. dalam masalah sopan santun dalam masalah adat istiadat yang baik-baik teruskan no problem tapi jangan jadi orang yang sikit-sikit nenek moyang sikit-sikit nenek moyang rujukannya referensinya sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat ketetapan aku tinggalkan dua pedomanmu pedoman untukmu wahai umat Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran dan Sunnahku. Berpada-padalah membangga-banggakan nenek moyang. Sebab hadirin dan hadirat, kemuliaan di sisi Allah bukan terletak pada bangsa dan suku. Tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah dalam pandangan Allah sangat terkait dengan ketakwaannya kepada Allah orang Arab orang Arab mereka menjadi mulia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disegani oleh negara-negara lain zaman itu bukan karena kearabannya, bukan karena Arabnya, tapi menerima sepenuhnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berteraskan Quran dan Sunnah Nabi. Segala yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi mereka kata sami'na wa Orang Arab jadi mulia zaman itu bukan karena Arabnya. dengar baik-baik orang Melayu mulia bukan karena Melayunya orang Melayu akan menjadi mulia di mata Tuhan ya di mata Tuhan mereka bila ambil Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan panduannya Sebab Quran adalah hudal lil muttaqin. pedoman bagi orang yang bertakwa Nabi Muhammad itu imamul muttaqin, salah satu gelaran Nabi Muhammad, leader dari seluruh orang yang bertakwa. Role model idola, contoh teladan terbaik. Oleh sebab itu, tidak mustahil andai kata ada Chinese yang lebih mulia dari Melayu, andai kata Chinese suku bangsanya, tapi dia ikut Quran dan sunnah. Orang India tak mustahil lebih mulia dari orang Melayu. Andai kata dia India ikut Quran dan Sunnah. Berapa banyak hari ini usat-usat kita daripada suku atau bangsa Chinese dan India. Jangan terlalu bangga dengan kemelayuan kita. Tak ada apa pada suku. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 13, Surat Luqman. Maaf, Surat Al-Hujurat. Eh sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenali. Ingat, inna akramakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah ayat 13 surat Al-Hujurat. Selanjutnya hadirin dan hadirat, selanjutnya pada ayat berikutnya Allah membagi manusia kepada dua golongan dalam dalam berdoa. Golongan yang pertama berdoa untuk dunia sahaja. Nih, Ustaz ringkaskan saja mengingat masa. Sebab kita dah tahu dah, sebab kita dah baca pagi tadi dan malam tadi. Golongan yang kedua, minta kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa yang fokusnya, konsentrasinya, minta dunia saja." dia tidak akan dapat bahagian di akhirat. Banyak hari ini asal boleh memperkayakan diri seolah-olah rasuah itu halal bagi mereka. Menipu, memfitnah untuk duduk satu-satu kedudukan tak kisah. Dosa ke, tak dosa, tak kisah. Itu maknanya orang yang hanya fokusnya dunia saja. Allah kata mereka tidak ada bahagian untuk akhirat. Ini ayatnya. Faminan nasi mayakul Rabbana atina fid dunya fil akhirati min khalaq. Barang siapa maka antara manusia ada orang yang berkata oh Tuhan Oh Tuhan kami berilah kebaikan di dunia dan tiadalah bagi baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Di akhirat tak dapat apa-apa. Mungkin di dunia dia dapat. Tapi sebaliknya, golongan yang kedua, mereka punya doa macam ayat berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Oh Tuhan kami. Sebagian dari mereka berkata, "Oh Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat." dan hindarkan kami dari azab api neraka. Nah, ini memberi isyarat. Orang yang akan mendapat kebahagiaan nanti bila orang yang berdoa seperti ini. Golongan yang kedua ini, dia minta bukan saja di dunia kebaikan, hidupnya selesa, senang, jiwanya tenang. lebih lebih lagi di akhirat dia layak mendapat reda Allah dan syurga Allah. Itu sebabnya mengapa kita tidak lupa mendoakan dengan doa ini. Bukan minta dunia saja. Tapi dunia dan akhirat. Kita ulang sekali lagi doa yang paling popular ini. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sehingga setengah ulama di Indonesia menamakan doa ini doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Dia sapu semuanya. Minta kebaikan di dunia, juga minta kebaikan di akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang kedua. Nah, sampai kita ke ayat yang terakhir untuk pagi ini. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat Faman ta'jala fi yawmain Fala isma alaih Wa man ta'akhara fala isma alaih ittaqa Wattaqullaha wa wa'alamuh annakum ilai tuhsyarun. Okey. Ustaz terjemahkan dulu, kemudian Ustaz akan tafsirkan secara bebas saja. Apalagi, pada umumnya kita yang dengar ini sudah pernah naik haji. Malah telah naik haji beberapa kali. dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang Arafah, Muzdalifah, 9, 10, hari berikutnya, hari raya haji, 10 Zulhijjah. Kemudian kita bermalam pula di Mina, Hari 10, 11, 12, 13, sampai 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Berturut-turut zikir pada Allah. Istighfar pada Allah. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang lima hari tadi. Hari-hari yang paling istimewa. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya pada hari pada dua hari saja, maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dihimpunkan kepadanya rupanya mabit di Mina setelah dari Arafah Muzdalifah dari Muzdalifah kita ke Mina untuk paginya melontar jumratul aqabah setelah itu baru tahallul potong rambut kalau ingin tawaf tawaf ifadah tawaf haji boleh pada 10 itu pergi ke Mekah untuk tawaf tapi mesti balik lagi sebab 10 malam 11 itu mesti mabit mabit maknanya bermalam Kemudian hari berikutnya, kita berada di Mina. Kalau tak sempat hari 10 karena terlalu ramai, kita boleh pergi pada hari 11 ke Mekah untuk tawab ifadah. Boleh. Tapi mesti balik lagi. 11 malam, 12 bermalam lagi. Nah, ayat menyebut. Andai kata awak telah bermalam di Mina dua malam. Malam 11, malam 12. Lalu sebelum terbenam matahari, awak ingin balik. Sudah sah awak punya haji. Itu maksudnya. Tidak berdosa Orang yang ingin pulang awal, yakni bermalam hanya malam sebelas, malam dua belas, malam tiga belas, dia tidak bermalam lagi. Tetapi bagi yang ingin melambatkan kepulangannya, setelah malam sebelas, malam dua belas. Dia tambah dengan malam 13 itu adalah lagi baik. Tapi bagi orang yang ingin pulang lebih awal 12 hari bulan dia sudah balik tapi dengan syarat sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Dibolehkan dan tidak berdosa. Ini yang dipanggil dengan istilah Ilmu haji, nafar awal, nafar sani, nafar awal maknanya pemergian yang pertama 12 hari bulan, nafar sani, pemergian yang kedua yaitu pada 13 hari bulan. Itu yang dimaksudkan. Cuma hadirin dan hadirat kita ini sedang belajar tafsir, bukan kursus haji, untuk lebih detail lagi kita kena ikut kursus haji, kursus umrah. Sebab itu pembahasan fokus kepada haji saja kita tafsir. Cukuplah dengan sentuhan itu. Tetapi perlu dimaklumkan bahwa jika dua perkara di atas diperbolehkan maka yang terakhir yaitu hingga 13 hari bulan adalah lebih afdal karena menangguhkan kepulangan akan memberinya peluang untuk memperbanyak ibadat di Mina. Yes. Atau karena menangguhkan kepulangan ke hari yang ke-13, itulah hukum yang asal. Sedangkan balik pada 12, itu namanya rusak kelonggaran. Pilihan dalam ayat di atas sama ada mempercepat kepulangan dari Mina, yaitu nafar awal, atau menangguhkan hingga hari terakhir. Begitu juga penafian dosa dari mereka; mereka tidak berdosa bila ingin pulang lebih awal, adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa dan menjauhkan diri daripada larangan Allah sebab matlamat semua ibadat adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Kita mestilah yakin bahwa semua kita kelak akan dihimpun di padang mahsyar untuk menerima ganjaran masing-masing dan pembalasan setimpal dengan amalan. Ini yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini selama satu jam tepat tentang tafsiran ayat tentang ibadat haji dan hukum-hakamnya bahagian yang kedua. Cuma jangan lupa tadi ustaz minta rubah pada topiknya hingga dari 198 hingga 202 diubah menjadi 203. Sehingga 203. Oke. Okay. Minta maaf semalam hadirin dan hadirat lebih kurang lima menit sebelum berakhir. Ada sedikit masalah lain kita sehingga tidak dapat dijelaskan dengan sempurna beberapa pertanyaan walaupun pertanyaan bahagian pertama sudah kita jelaskan. Kalau boleh Ustaz ulang sekali lagi pertanyaan. Boleh tak Ustaz wanita memakai jam emas? Ustaz dah jawab semalam. Karena Nabi SAW pernah memegang dua benda. Pertama emas, yang kedua sutra. Nabi bersabda. Hadani dua benda ini, yaitu emas dan sutra, halalun linisai ummati. Halal bagi wanita dari kalangan umatku. haramun lirijali ummati. Dua benda ini adalah haram bagi lelaki dari kalangan umatku. Sudah hadis itu, maka dibolehkan wanita memakai barang-barang kemas yang dibuat daripada emas. Perhiasan yang dibuat daripada emas. Apakah cincin, apakah gelang, apakah jam. Wallahu a'lam. Yang kedua semalam Ustadz ditanya tentang boleh tak Ustaz kita melakukan sujud sajadah di dalam salat fardu selain daripada salat subuh pada hari Jumat. Sebab ada yang mengatakan yang Nabi buat itu hanya subuh hari Jumat. Ustaz ada jawab semalam secara ringkas. Sujud ada empat macam. Sujud dalam salat. Betul tak sujud itu salah satu daripada rukun salat. Selain salat jenazah, memang tak ada sujud. Semua salat, wajibkah, ke, sunatkah, ke, ada sujud. Itu namanya sujud salat. Yang kedua. Sujud syukur karena dapat nikmat atau terhindar dari malapetaka. Sujud syukur. Ada namanya sujud sahwi. Karena terlupa. Karena kelebihan atau kekurangan atau ragu-ragu tentang bilangan rakaat itu namanya sujud sahwi. Ada satu lagi, namanya sujud tilawah, nama lainnya sujud sajadah. Untuk pengetahuan semua, antara tiga sujud tadi, syukur, sahwi, dan sajadah, ada perbezaannya. Sujud syukur hanya boleh di luar salat. Sujud sahwi hanya boleh dalam salam. Sama ada sebelum salam atau sesudah salam, ada dua cara. Sedangkan sujud tilawah atau sujud jadah, boleh dalam dan boleh di luar. Hukumnya sunat saja. kembali kepada persoalan. Karena Nabi hanya buat sujud sejadah ini pada subuh hari Jumat. Kononnya, bila kita buat sujud sejadah pada salat-salat yang lain, bukan subuh Jumat, maka batallah salat itu. Sebab dakwaannya telah kita telah menambah sesuatu, bukan bahagian dari salat. Minta maaf, Ustadz tidak setuju dengan pandangan itu. Kita kena ingat, sujud sajadah atau sujud tilawah boleh dilakukan di dalam dan di luar salat. Malah ada ulama yang mengatakan, karena sujud sajadah itu Boleh dilakukan dalam salat. Kata mereka karena surat Al-Alaq itu ayat terakhirnya adalah sajadah. Iqra' bismirabbikal hingga akhir. Apabila kita membaca surat Al-Alaq kata ulama Afiqah. sampai ayat yang terakhir. Ayat sajadah. Lalu kita sujud. Boleh, tapi dengan syarat. Karena itu, ayat terakhir setelah sujud, kemudian kita bangkit, berdiri tegak, langsung rukuk. Sebab setelah itu tidak ada ayat lagi, tidak ada bacaan apa-apa. Setelah bangkit balik dari sujud sajadah, rukuk balik, tidak kemudian baru sujud. Ini memberi isyarat adanya kebolehan kita sujud sajadah walaupun bukan pada subuh Jumat. Cuma semalam Ustaz galakkan, kalau boleh lakukanlah itu di dalam salat-salat yang dibaca kuat, jahar. Wallahu a'lam. Berikut ini ada pertanyaan lagi, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Mohon penjelasan sama ada Allah ada tempat. Hadirin dan hadirat. Tempat itu sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Kalau ada tempat bermakna Allah memerlukan tempat, kita tak boleh berkeyakinan Allah perlu kepada tempat. Kita hanya boleh mengatakan Allah di langit. Mengapa awak cakap Allah di langit? Karena Allah yang cakap. Tujuh kali ayat Al Quran menyebut Ar Rahmanu Al Arshistawa atau yang seumpamanya Allah bersemayam di atas arash Karena Allah cakap macam itu kita cakap macam itu. Jangan kata Allah bertempat. Dan kita juga tidak patut mengatakan Allah berada di mana-mana, sedangkan yang punya diri mengatakan dia di atas arash. Dan Nabi bersabda, arash itu di langit. Langit maknanya di atas. Bukan biru terbentang itu namanya langit, bukan. Itu sebabnya mulut bagian atas bahasa Melayu pun disebut langit-langit. Shilling yang tidak begitu elok kita tutup juga namanya langit-langit. Sebab Allah yang Maha Mulia memang sangat wajar. Dia di langit, dia di atas. Tapi bila ditanya tentang ilmu Allah, yes, ilmu Allah di mana-mana. Dia tahu yang di atas, dia tahu yang di bawah, dia tahu yang depan, belakang, kiri, kanan, semua. Ya dia tahu itu ilmu Allah. Ini dikuatkan lagi pertanyaan Nabi kepada seorang hamba perempuan yang telah didera oleh majikannya. Majikannya ingin memerdekakannya. Lalu datang pada Nabi sebab hamba yang dimerdekakan mesti hamba yang beriman. Lalu Nabi minta majikan tersebut minta cek kepada Nabi apakah dia wanita yang beriman. Apa pertanyaan mula-mula? Menunjukkan pertanyaan ini sangat mustahak. Ya jariah aina Allah. Eh jariah di mana Allah? Hamba perempuan menjawab, Allahu fis sama. Allah di langit. Man ana? Kau kenal tak siapa aku? Hamba tersebut menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah, Rasulullah. Coba dengar apa komen Nabi terhadap dua jawapan ini. Sambil menoleh kepada majikan, "Atiqha fa innaha mu'mina. Kamu boleh merdekakan hamba mu ini sebab dia wanita yang beriman." Mu'mina. Atas dasar apa Nabi katakan hamba perempuan itu beriman? Sesuai tak Nabi dengan jawabannya? Tuhan di langit itu menunjukkan nabi setuju sesuai itu jawabannya bila ditanya Tuhan di mana Tuhan di langit sebab nabi bila tak setuju nabi akan tegur dan nabi tidak akan katakan dia seorang wanita yang beriman dalil yang sekian banyak ini kita banyak gunakan akal banyak gunakan akal ini yang namanya ilmu kalam yang kita bahas malam Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, ada yang hantar pada saya tentang selawat. Apakah benar ada satu orang Arab Mesir, dia baca kashidah, kemudian disebut tentang fadilat dan kelebihan selawat, Tak perlu Ustaz sebutkan di sini atau nampakkan videonya. Yang jelas, dalam bahasa Arab, dia menganjurkan supaya pengikutnya banyak bersalawat yang fadilatnya ini, 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 ini. Jawaban ringkas dari Ustaz. Salawat ke atas Nabi SAW sangat besar ganjarannya. Lebih-lebih lagi bila dibaca pada hari Jumat. Nabi galakkan pada hari Jumat, perbanyakkan salawat. Juga pada hari-hari yang lain. Yang sahih datang dari Nabi, cukuplah. Man salla marrah, sallallahu alaihi asyara marrah. siapa bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi. Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Nah, di dalam kasidah orang Arab tadi itu, ini bermakna kalau kita salawat sepuluh kali, bermakna Allah salawat kepada kita seratus kali. Bila kita salawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad seratus kali, kalikan 10 bermakna Nabi Muhammad bermakna Allah bersalawat kepada kita seribu kali. Bagi Ustaz, tak payahlah itu ditambah-tambah. Tidak datang dari Nabi. Yang datang dari Nabi secara sahih, siapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali. Salawat kita kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Itu yang paling baik atau lebih baik lagi selawat ibrahimia sebagaimana selawat yang kita baca pada penghujung tahiyat akhir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salai ta'ala Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid hadis sahih riwayat Imam Muslim ada lagi yang lebih sahih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sahih Bukhari dan Muslim. Itu selawat kita kepada nabi. Sebab ketika turun ayat 56 dari surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi Ya amanu sallu alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi eh, orang-orang beriman bersalawatlah oleh kamu dan beri salamlah pada Nabi. Ketika turun ayat itu, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami disuruh agar memberi salam dan salawat kepada Tuhan. Tentang memberi salam kepada Tuhan, kami dah diajar Assalamualaikum ayuhan Nabi. Wa kafanussalli alaih. Bagaimana kami bersalawat kepada Tuhan? Kata Nabi. Qul katakan saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis Sahih. Mengapa yang Sahih datang dari Nabi ini tidak diamalkan? Ringkas, padat tapi kita lebih suka kepada selawat-selawat yang diajar oleh orang-orang tertentu hasil daripada mimpinya, ininya, ininya. Ustaz tidak katakan tak boleh. Why? Tidak pilih yang terbaik yang diajar oleh Nabi. Sedangkan salawat Allah kepada kita pula, bila kita bersalawat kepada Nabi sekali, Allah salawat kepada kita, maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita. Bagi ustaz, yang ini pun dah cukup dah. Tak perlu nak dikali-kali, sampai berjuta-juta kita akan dapat salawat daripada Allah. Itu namanya cari-cari kerja yang tak patut dicari. Panduan ringkas dalam bab amal ini buat saja tentang ganjaran pahala serahkan pada Allah. Allah swt tidak pernah tersalah dalam memberi ganjaran. Mengapa anda ingat-ingat sangat? apalagi sampai diwar-warkan oh saya bersalawat dalam sehari tujuh ribu kali oh saya membaca surat al kelas seribu kali boleh mengakibatkan amal kita ditolak bila tujuan kita menyampaikan kepada orang lain itu sumah ria lebih baik diam saja biar Allah swt nanti anugerahkan kepada kita ganjaran pahalanya oke okay. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Saya pagi tadi membaca surat Al-Maidah ayat 90. Saya mohon pencerahan Pak Ustaz, apakah maksud mengundi nasib dengan anak panah? Apa makna mengundi nasib dengan anak panah? Hadirin dan hadirat, Ustaz bacakan ayatnya, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah ayat 90. Ayatnya berbunyi ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun rijsun min amali syaitan. la la'allakum tuflihun. Hai hey, orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minum arak yaitu khamar, berjudi maisir, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dalam ayat ini dalam ayat ini Allah melarang kita terlibat dengan empat perkara sebab semuanya adalah amal syaitan kita disuruh supaya dijauhi minum arak semua kita tahu berjudi semua kita tahu menghadiahkan sesuatu untuk berhala. Apakah binatang tertentu atau makanan tertentu? Sebagaimana orang-orang Chinese letakkan di patungnya itu ada limau, ada apple, itu semuanya haram. Nah, sekarang mengundi dengan anak panah. Yang bertanya ini tak faham apa maknanya. <tuh> itu sebabnya ustaz kata kita tak cukup sekedar tahu terjemah harfiah literal translation tak cukup kita perlu kepada terjemah ma'nawiah iaitu tafsir dan tafsir pula ada kaitan dengan asbabun nuzul sebab sebab mengapa ayat itu turun mengapa ada azlam iaitu mengundi dengan anak panah. Sebab ceritanya begini. Hadirin dan hadirat, asbabun nuzul ini, dia ada kaitan dengan kondisi zaman ayat itu diturunkan. Ustaz buat contoh. Ketika Allah Subhanahu taala menceritakan tentang keindahan syurga. Disebut tak sungai-sungai? Karena di negara Arab tidak ada sungai yang mengalir, pohon-pohonan digambarkan minuman dalam syurga. Allah hanya gambarkan khamar karena ini kegemaran mereka, asal, honey, madu, laban, susu, atau yoga. Tak disebut minuman lain karena minuman minuman itu yang wujud di zaman itu tentang buah-buahan dalam surga disebut rumman delima tamar kurma inab anggur sebab itu yang ada di zaman itu Allah tidak sebut rambutan manggis durian makin pening kepala lah Abu Lahab bila dengar itu semua eh ya apa durian durian sebab mereka tak ada zaman itu tak ada buah-buahan itu di zaman itu Nah, kembali kepada azlam. Orang-orang Arab jahiliyah bila dia tidak berpergian, khasnya orang Mekah, mereka akan pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah ada satu kotak yang diletakkan di situ anak panah anak panah. Bukan busurnya ya, arrow. Tanpa bulu. Di belakangnya kan ada bulu, tak ada bulu. Tiang saja. Depannya tajam. Dalam kota diletakkan tiga anak panah. Anak panah pertama ditulis. Pergilah atau laksanakan. Anak panah yang kedua jangan laksanakan. Anak panah yang ketiga kosong. Kosong. Amalan orang-orang Arab. Bila ingin bepergian mereka akan pergi ke Ka'bah minta tukang pegang kunci Ka'bah buka Ka'bah. supaya pembuka atau penjaga Kaabah itu tarik salah satu daripada tiga anak panah tadi. Ini tujuan yang datang ini tidak pergi ini tidak musafir. Bila yang dicabut ini tertulis, tertulis, laksanakan, maknanya dia akan pergi dengan senang hati. Bila yang tercabut dari tiga tadi, Jangan laksanakan, dia akan urung, dia akan tangguhkan pemergiannya. Sebab bila pergi juga mesti akan mendapat musibah. Bila yang ditarik itu kosong, maka dia minta kepada penjaga Kaabah tarik satu lagi sehingga dapat sama ada pergi atau tak pergi. Ini namanya azlam. Itu zaman itu, dia samalah hal ini pada hari ini. Lihat retak-retak jari, oh retak jarimu macam ini, kamu ini akan jadi orang macam ini. Macam ini termasuk azlam, termasuk orang yang kaitkan masa depan awak <coughs> sangat tergantung dengan. tarikh lahir awak bulan apa tarikh berapa azlam rejison itu adalah najis min amali syaitan syirik hukumnya bila percaya dengan perkara-perkara itu zaman moden dikiaskan ke situ adapun azlam anak panah kerana itu yang berlaku zaman itu Ini jawaban Ustaz tentang muskilah ayat 90 surat Al-Ma'idah yang berkaitan dengan azlam. Az Mengapa dia dikatakan najis dan amalan syaitan? Rupanya itulah cara mereka untuk menentukan sesuatu itu baik ke atau tak baik ke hanya berdasarkan anak panah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tak lebih dari 10 pertanyaan. Ustaz tak ada masa. Bagi yang belum terjawab, Ustaz harap sabar. Kita akan jawab esok insyaAllah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufirlana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmatmu Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil pada pagi ini, walaupun topiknya tentang haji dan hukum hakamnya. Tapi sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari pelajaran pagi ini berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Sebab itu berilah kami kekuatan untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah jadikanlah kami ke dalam golongan yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia saja. Sebab engkau telah bersabdi, Engkau telah berfirman barang siapa yang hanya mengharapkan kebaikan di dunia saja dia tidak ada bahagia di akhirat nanti. Dia tidak akan bahagia di akhirat nanti. Oleh sebab itu jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa berdoa, Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Supaya kami bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, kebahagiaan di dunia ini bukan terletak pada kekayaan atau ketinggian pangkat. Hasanatan fid dunia atau fid dunia hasanah. Kebaikan di dunia oleh Imam Al-Qurtubi ditafsirkan dengan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu perjalanan hidup sebagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin. Berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Subhanakallahumma wa Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.